perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Senin, 29 Juli, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang di peringkat pertama berhasil ditempati oleh China dengan 5 emas, 2 perak, 2 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 9. Di peringkat kedua, Jepang dengan perolehan 4 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ketiga, Korea Selatan dengan 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat keempat, Australia dengan 4 emas dan 2 perak. Di peringkat kelima, USA dengan 3 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat keenam, Prancis dengan 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ketujuh, Britania Raya dengan 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kedelapan, Italia dengan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kesembilan, Kazakhstan dengan 1 emas dan 2 perunggu. Di peringkat ke-10, Belgia dengan 1 emas dan 1 perunggu. Di peringkat ke-11, Jerman, Hong Kong, dan Uzbekistan dengan 1 emas. Di peringkat ke-14, Brasil, Kanada, dan Swedia dengan 1 emas dan 2 perunggu. Di peringkat ke-17, Fiji, Kosovo, Mongolia, Polandia, dan Tunisia dengan 1 perak. Di peringkat ke-22, Kroasia, Mesir, Spanyol, Hungaria, India, Moldova, Meksiko, Afrika Selatan, dan Swiss dengan 1 perunggu.